Usum halodon ukuran 8 Mei 4 bulan katompernaken ngabalukarkan ngamelina wulungan Citarum di Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat bagi saat dina usum halodayana runtah tembong ngagu gunung dina ngamelina walungan tepi ka nyambongkeun bau anu nyegak. Nyakaos kitu kaayaan ngamalirna walungan Citarum anu pernahna di Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat dina usum halodo panjang. Walungan Citarum di papaesan kumang pirang gundukan runtah. Eta runtah anu ngagu gunung teh nyambuangkeun bau anu nyegak sarta dipikaluang bakal ngabalukarkeun warga katarajang panyakit. Debit walungan Citarum anu saat karandapan alatan usum halodo panjang anu narajang eta leleweuk salila 4 bulan katompernakeun. Sekitar 2 bulan lebih. Sudah mulai mengering? Ya, 2 bulan setengah. Parah sekarang. Ya, paling begitulah. Singkong kayak gini aja. Tapi ingin nggak? Selagi kering gini, kalau air naik mah nggak bisa. Nggak bisa. Air naik ya udah, bagian. Jadi dimanfaatkan yang ada aja, lah yang ada juga. Kalau untuk masalah sampah ya, sampah yang ada di Sungai Citarum itu kan sampah Bandung Raya. Jadi mungkin dan itu kita tidak bisa masuk ke wilayah sungai, itu kan ada kewenangannya ada di BBWS sama ada di Indonesia Power ya. Jadi kita harus berkoordinasi dengan baheula mah walungan Citarum teh kualitas cayina bersih sarta herang genyas samalah bisa diinum ku warga. Ari kiwari Citarum robah jadi walungan anu pangkotor nasadunnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.